Halo, assalamualaikum Mbah. Jumpa lagi bersama saya CLP Dungawi. Di video kali ini saya sedang ada di markasnya Gon Electronic Service ya. Nah, di sini tempat servis segala macam peralatan elektronik. Tapi di sini saya akan nge-review barang yang berhubungan dengan audio ya. Nah, oke, kebetulan di sini ada speaker ya. Nah, ini speaker masih baru, masih dalam kemasan. Cocok kalau kita unboxing. Merknya ada Peerless 4P6C High Performance Coaxial. Nah, ini pastinya speaker 6 in ya, karena ada tulisannya P6C tipenya. Oke, kita akan coba unboxing. Kita lihat dalamnya seperti apa, isinya seperti apa. Nah, oke Mbak ya, ini sudah saya buka untuk isinya. Nah, jadi yang pertama kita mendapatkan satu set kabel. Ini yang pasti kabel untuk speaker ya. Nah, di sini kabel sudah ada plus sekunnya. Jadi kabel plus sekun. Jadi kita tinggal plug and play. Nah, jadi satu dus ini isinya sepasang ya speakernya. Nah, di sini dia sudah dikasih ring. Tapi ringnya ini plastik ya, mungkin untuk tambahan supaya lebih tampilannya supaya lebih berseni, karena kalau untuk pelindung ini cuma plastik ya, kurang untuk kekuatannya, untuk lebih tampilan supaya lebih menarik. Nah, ini untuk speakernya, jadi dia sudah plus tweeter ya. Nah, ini speakernya ini woofer plus tweeter, jadi satu paket gitu ya, satu speaker ini satu paket. Dan yang pasti kita nggak perlu tambah crossover lagi, karena dia sudah disetting otomatis. Jadi untuk frekuensi sudah pasti nyambung ya. Nah, ini untuk bagian belakangnya Peerless, dia ada di 25 watt ya, RMS maksimal power 50 watt 4 ohm. Jadi ini speaker kecil ya, speaker untuk mobil mungkin cukup. Jadi speaker-speaker kecil yang dayanya daya kecil ya. Nah, lalu ini untuk boxnya. Ini boxnya ada 2 biji. Jadi per speaker ini satu ya, single boxnya, single. Dan ini rencananya mau dibuat model speaker aktif, teman-teman. Nah, di sini sudah ada untuk apa namanya, perangkatnya ya. Nah, ini tone control. Tone control sudah ada. Nah, ini untuk lubang, ini untuk lubang potensionya ya, dan juga sudah ada lubang untuk micro USB atau modul USB, modul Bluetooth ya. Oke, nah lalu ini untuk box subwoofernya. Untuk box subwoofer ini dia juga 6 in, tapi dia 6 in double ya. Nah, untuk boxnya sendiri ini made in Gon Electronic. Jadi untuk skemanya juga made in Gon Electronic. Nanti akan saya coba share untuk skemanya ya. Mungkin barangkali teman-teman mau mencoba skemanya, nanti saya akan share di video ini juga. Nah, ini belum selesai ya, tinggal finishing sedikit untuk bagian pinggirnya ini. Mau dirapikan lagi supaya lebih kinclong. Nah, ini ownernya Gon Electronic lagi setting stapel, mau diamplas untuk boxnya. Oke, nanti kita akan coba cek juga untuk suaranya ya seperti apa. Yang pasti ini 6 in double ya dalamannya, 6 in double. Dan untuk rumahan juga mungkin sudah cukup ya, disandingkan dengan speaker tadi sudah cukup menggelegar untuk rumahan. Oke, kita cek suaranya. Nah, oke Mbak ya, kita langsung cek suaranya. Silakan gunakan headset supaya lebih terasa untuk nada subwoofernya ya. Tapi di sini belum bisa maksimal karena powernya belum ada ya. Nah, ini kita menggunakan powernya speaker aktif ini. Jadi powernya bukan power yang peruntukannya. Jadi kurang maksimal ya untuk suaranya. Kita setel pelan-pelan saja. Thank you.
Nah, oke Mbak ya. Jadi seperti tadi untuk suaranya sebenarnya itu masih bisa lebih maksimal ya. Masih bisa lebih untuk suaranya. Itu karena kita menggunakan speaker woofer ya. Jadi suaranya ya menurut saya kurang maksimal. Jadi itu tadi kita cek menggunakan speaker SR ya, SR660. Yang mana SR660 itu dia bukan speaker subwoofer ya, tapi speaker woofer. Nah, kalau misalkan dipakaikan speakernya speaker subwoofer ya, benar-benar speaker subwoofer, itu mungkin bisa lebih maksimal lagi, suaranya bisa lebih menggelegar lagi ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk speakernya misalkan speaker subwoofer itu bisa diisi cukup satu ya speakernya. Tapi kalau speakernya speaker bukan subwoofer, speaker woofer seperti yang saya gunakan itu speaker SR660 bisa diisi dua ya. Seperti itu. Jadi apa namanya, supaya lebih maksimal lah gitu. Tapi kalau lebih bagusnya sih pakai yang subwoofer ya, yang benar-benar speaker subwoofer. Itu nanti suaranya bisa menggelegar, bisa subnya itu bisa rendah, bisa dapat seperti itu. Nah, seperti ini untuk ukurannya ya. Silakan teman-teman screenshot jika mungkin membutuhkan. Nah, ini ya sudah ditulis untuk ukuran-ukurannya. Ya, jadi untuk speakernya itu dipasang di tulisan 37 itu ya, yang 37 cm. Nah, di situ ada lubang. Nah, speakernya itu di situ untuk pemasangannya ya. Nah, ini untuk speakernya sendiri, ini untuk boxnya ya, ini riset sendiri dari Gun Electronic. Jadi, nah oke Mbak ya, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita sambung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, joss.